Jumat berkah. Kita memandikan 3 pejalan-pejalan tangguh, Texel dan Merino Batur. Ini dia jagoan kita, Diablo, Bianco, dan ada satu lagi Sergei. Ini kemarin sudah cukup dulu ya. Setelah mandi, posisi domba yang sudah dimandikan seperti itu, teman-teman, bersih, kinclong, sedap dipandang sekali. Nah, ini para jagoan kita, jagoannya kandang. Domba aman, nurut, nggak berontak sama sekali. Tiga pejantan di Elvata Farm sedang bermain. Diablo, Sergei, Bianco, olahraga. Bianco, Sergei, Diablo, olahraga siang. Diablo, Bianco, Sergei. Oke. Yo, mari. Siap lu. Yo. Siap lu. Mister Bianco. Karena mbak, karena mbak. Cekel mbak, cekel mbak, cekel mbak. Sergei. Cekel, cekel, cekel. Diablo. Sergei, Sergei. Diablo. Yo, yo. Sergei, Bianco sedang bermain. Ya, move, Sergei. Bianco, susul. Yo, 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 yo. Mana kau beri cek mana yo? Mari. Yo. Kalau ini pejantan Texel Dombos di Elvata Farm yang bernama Mister Diablo. Terus pejantan selanjutnya, ini dia si tampan Sergei. Mas Om. Ini Mister Sergei, pejantan domba Batur, pemacak di Elvata Farm. Tan, selanjutnya ini dia, nggak lain dan nggak bukan, pejantan andalan di Elvata Farm Wonosobo, namanya Mister Bianco. Kita lihat mukanya. Oke, Bang Ganteng, gas.
Balik mana balik? Pada olahraga. Mister Diablo. Mister Diablo. Ayo. Lagi di olahraga para pejantan. Madep sini semua. Wis 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 wis. Ora apa-apa, ora apa-apa. Udah lama enggak main. Mami juga anak laki. Kalau enggak berantem enggak asik. Thumbnail. Oke, kita kenalan dengan pejantan pencetak di Elvata Farm. Dari sebelah kanan, ini Mr. Diablo, jenisnya domba dombos atau teksel. Domba teksel Wonosobo, disebutnya dengan domba Wonosobo. Untuk yang kedua, ini jenis domba batur, merino, yang bernama Mr. Bianco. Ya mungkin teman-teman sudah pada tahu, yang satu lagi ini bernama Sergei, pejantan masa depan yang masih cukup muda. Jenisnya domba batur merino juga. Ini dia tiga pejantan yang dipakai di Elvata Farm Wonosobo. Para laki-laki maco sedang berjemur. Oke. 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 Diablo memimpin barisan disusul dengan Mr. Bianco dan Sergei di belakang. Ayo olahraga. Terus latihan lari. Up. Oke. Terus nih dua jantan ini rusuh nih dia. Hey. Oke, OTW. Ayo, terus. Pulang ke kandang. Salah. Ayo masuk kandang. Pikir. Ayo. Oke. Kita sudah sampai di kandang. Oke, sudah selesai olahraganya. Masuk ke kandang. Tahan. Oke. Dia belum masuk. Sergei masuk. Yes. Tinggal Ola Bianco sudah di dalam. Anjing gak dapet pas Diablo. Ulang deh. Dapat? Oke, Diablo masuk. Oke. Sudah dengan selir-selir ya. Diablo sudah di rumahnya. Sergei pun sama.
Untuk Bianco juga sudah di kandang. Itulah 3 pejantan di Elvata Farm Wonosobo. Untuk breeding Medu dan Texel ini jalannya Krasak Selomerto Wonosobo.